Nah, jadi yang pertama kita ukur dulu mau sepanjang apa senarnya. Ngukurnya pakai meteran. Di sini aku mau buat senarnya itu sepanjang 80 cm. Nah, kalau udah kalian buka, ambil stopper bambu. Terus kalian masukin ke senar stopper bambunya. Nah, setelah itu masukin jam ring yang udah ada kait udangnya. Terus senarnya itu dilengkungin gitu, dimasukin dua-duanya ke dalam stopper. Kalau udah, kalian gepengin stoppernya pakai tang. Dan kalian tinggal gunting sisa senarnya. Selanjutnya, kita masukin manik-manik yang warna putih. Bentuknya agak panjang gitu. Aku nggak tahu nama manik-maniknya apa. Kalian bisa tanya aja sama orang di toko manik-manik. Aku di sini pakai manik-manik putihnya itu sebanyak 6. Nah, sekarang kita mau buat anggurnya. Pertama, kalian ambil manik-manik yang warna hijau. Di sini aku pakai ukuran 3 mm semuanya. Terus kalian masukin 4 butir manik-manik warna ungu. Nah, kalau udah semuanya dibawa ke ujung. Nah, selanjutnya kalian masukin ujung senar itu ke manik-manik pertama yang warna ungu setelah manik-manik warna hijau. Masukin senarnya tuh di satu manik-manik aja kayak gitu. Kalian bisa lihat di satu manik-manik aja, manik-manik nomor 1. Kalau udah kalian tinggal tarik aja senarnya. Dan nanti bakalan jadi kayak anggur gitu. Kalau udah kayak gini, kalian ambil lagi manik-manik warna hijau. Nah, jadinya bakalan kayak gini, kayak ada daunnya gitu. Terus lakuin hal yang sama kayak yang tadi. Masukin lagi 6 butir manik-manik warna putih. Terus sekarang kita mau buat anggur lagi. Jadi masukin warna hijau, terus masukin 4 butir manik-manik warna ungu. Terus bawa ke ujung. Dan ujung senarnya itu dimasukin ke satu manik-manik yang warna ungu, manik-manik pertama. Kalau udah kalian tarik lagi dan bakalan jadi anggur kedua. Kalau udah kayak gini, kalian masukin lagi manik-manik warna hijau dan bakalan jadi anggur kedua. Dan setelah ini, kalian lakuin lagi hal yang sama kayak step yang tadi. Nah, ini aku di satu sisi tuh aku pakai 4 manik-manik dan selanjutnya aku pakein manik-manik warna putih aja untuk yang di bawah leher. Kalau udah kayak gitu, ulangin lagi hal yang sama kayak yang tadi. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita ambil lagi stopper bambu, dimasukin ke dalam senar. Habis itu masukin jam ring yang ada kokot udangnya. Nah, kalau udah kalian lengkungin, masukin senarnya ke dalam stopper bambu. Habis itu tinggal kalian gepengin stoppernya pakai tang. Dan masker strap anggurnya udah jadi.
Nah, sekarang aku mau cobain masker strapnya itu. Aku kaitin ke masker kayak gini. Ini tuh cantik juga sih perpaduannya, putih ungu gitu. Oke, jadi masker strap anggurnya udah jadi. Semoga membantu dan selamat mencoba. Thank you.